di bisnis itu ada namanya corporate culture. Itu dulu dibangun. Kemudian baru corporate culture itu, kemudian ada namanya corporate identity. Jadi kalau kita bilang tadi identitas nggak usah dibawa, memang harus ada identitas. Kenapa perlu identity? Identity ini bukan kayak misalnya, oh kita punya 18 etnik, harus 18-nya harus bagaimana. Tidak. Menciptakan satu identitas, tapi dia merepresentasikan kepada keseluruhan. Sampai hari ini kan belum tercermin. Kan kita pernah bahas tuh yang apa underpass, terus dihitung-hitung berapa logo Bataknya, berapa Melayunya. Itu yang diperdebatkan. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa ada satu simbol yang merepresentasikan semua itu satu. Kemudian kalau orang bisnis, dia selalu mengutilize, dia selalu menjual apa yang dia miliki yang merupakan satu nilai tambah. Atau yang disebut dengan produk differentiated, yaitu competitiveness-nya. Medan punya, diutilisasi nggak itu? Medan kan terkenal dengan kulinernya, tapi sejauh mana yang dikembangkan itu sehingga orang kalau ingat Medan, ingat kuliner. Nah itu dia, bahkan nggak kira-kira demikian. Ya. Ingat Medan, ingat lontong, ingat apa, ingat roti jala, ya. Dan begitu masalahnya. Nah ya. Malah itu kan dikembangkan di luar Medan, artinya kalau orang mengingat original ya datang ke Medan lah. Medan. Aslinya ada di sana, tapi sejauh mana usaha itu satu. Kan sering dibuat bongkar pasang ada kesawan apa dulu itu di kesawan ada lapan merdeka dan lain sebagainya itu satu. Nah memang nggak bisa terlepas bang kalau mengembangkan sebuah kota atau provinsi terhadap marketing nggak bisa. Sekarang aja orang mau calon presiden calon apapun itu unsur marketingnya mesti ada. Bagaimana orang aware terhadap kemampuan seseorang kalau dia tidak dimarketingkan? Maka saya bilang tadi, menilai seseorang pemimpin itu bukan pada saat dia kampanye. Tapi menilai dia pada saat hasil setelah dia mengerjakan sesuatu. Gitu. Ya. Nah, itu dia. Jadi kalau hari ini kita bahas lagi, oh dia dulu janji ini. Udah capek kita bang dengar itu. Nah, mulai dari yang kecil sampai pimpinan yang tertinggi. Yang akhirnya dibilang orang, asik bohong aja ceritanya. Tapi cobalah dilihat jejak digitalnya. Apa yang udah pernah dia buat. Nah, itu marketing itu tidak terlepas dari sudut bagaimana media mengeksplor itu kan begitu ya. Ini saya mau minta peran dari Nian sebagai orang yang bergerak di bidang media kan begitu ya. Tapi dia juga mengeluhkan sekarang bagaimana mau media cetak kami maju sedangkan digital sudah apa? Mari kita minta kepada Nian dulu. Bicara tentang Medan, ya. Memang kita apa ya bisa kita bilang kita sedih melihat kota Medan ini. Ini kalau kita bandingkan dengan kota-kota yang ada di Jawa lah misalnya. Dari perspektif wartawan, memang hampir tak ada lah yang bisa ditonjolkan di kota Medan. Dari segi ikon tadi yang disinggung oleh Bang Wara. Juga sampai sekarang kita tidak jelas apa ikon kota Medan ini. Sempat disemerakan, muncullah pemenangnya Becak Medan, tapi tetap sampai sekarang belum digunakan sebagai ikon gitu. Lalu sampai sekarang, kalau kita melihat simbol-simbol, ada menara air, yang ada di Jalan Singamaraja, Sudut Jalan Singamaraja itu. Ini juga apa sih istimewa ikon menara air? Karena menara air ini kalau sekarang sudah memang tidak lagi bisa diandalkan, ya kan? Sekarang sudah lebih maju lagi. Lalu apa sebetulnya ikon Medan? Jadi kadang-kadang kita sedih juga gitu. Karena kawan datang dari Jakarta dari Pulau Jawa ini, mereka melihat, wah, hebat Medan. Ketika dia mendarat di Bandara Kuala Namu, tapi begitu lepas dari Wonokromo Ramu, waduh, ini berbagai macam kesemrawutan yang dia lihat, ya kan? Mulai dari patah kota yang centang tenang, belum lagi lalu lintas, belum lagi pedagang, belum lagi macam-macam. Jadi sebetulnya dari sisi ini, Medan memang tak ada bang yang bisa kita apakan, tonjolkan lah, ya kan? Kecuali tadi yang disebut sebagai apa namanya ketua tadi, ini artinya berkonotasi negatif sebenarnya itu tak perlu dibanggakan. Sampai-sampai mungkin Bang Wara juga bisa menyinggungnya nanti. Raja Inal itu waktu menjabat sebagai gubernur, pernah dia bilang, memang karakter anak apa Sumatera Utara, suku-suku Sumatera Utara, dia bilang mau raja, mau jadi ketua, sehingga mungkin orang tuanya perlulah menyebut, memakai nama raja, sehingga jelaslah dia sebagai raja. Mungkin Bang Wara nanti bisa menyinggung soal itu. Jadi Bang Alis, Medan memang kalau dari segi media atau kewartawanan ya sempatlah punya sejarah panjang dari sisi itu. Tapi belakangan ini juga ya menyedihkan juga. Ada juga media dari Medan yang bisa kita
tonjolkan, yang bisa menjadi apa namanya media yang bisa sejajar dengan media-media nasional lainnya. Lihatlah Medan Bisnis pernah berkibar, tapi akhirnya habis, ya kan? Ya. Dan juga media-media lain lah. Jadi memang ini era apa namanya media digital yang akan digunakan oleh banyak masyarakat gitu. Ya inilah yang dimanfaatkan oleh Hari misalnya kan begitu ya. Hari apa sebab membuat nurani seorang media Hari itu kan begitu ya. Kemudian beralih kepada ke kemodernan ya dengan membuat digital ini. Apa yang sebenarnya yang menjadi apanya? Apakah karena ada persaingan antara pejabat-pejabat di Kota Medan itu menggugah Anda untuk mengangkat ini? Sebetulnya Bang begini, nggak sampai selebar itu juga. Ini lebih bersifat pribadi sebenarnya. Ketika 2 tahun yang lalu di awal COVID, aku tiba-tiba berpikir aku harus masuk ke dalam digital yang membuat acara ini, gitu ya. Walaupun sebenarnya masuk kita ini ke sini ini juga bukan dengan kepastian bahwa ini akan bisa mempengaruhi orang, karena budaya baca itu masih tetap tertanam tajam, ya, dan dalam sekali di tengah masyarakat. Kalaupun orang melihat digital seperti ini, dia hanya melihat aja. Tidak ada yang namanya timbal balik, tidak ada yang dialogis, jadi susah. Tapi bagaimana kita harus masuk? Dan ini kan sekarang kita perjuangkan, tidak gampang juga untuk membuat acara ini seperti ini, kemudian diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, kita hanya mencari saluran. Tetapi ya Bang, bagaimanapun sebagai wartawan juga, kita menyayangkan kalau saya nanya macam ini, tempat dia bekerja, Republika itu tiba-tiba harus tutup. Pada 1 Januari ini tidak terbit lagi koran Republika. Itu sangat disayangkan. Tentu Bang Halis lebih menyayangkan hal itu. Karena di arah sana Abang kan dapat headline-headline yang perlu digerakkan. Nah, tetapi ya kita harus jalanlah. Jadi kalau orang bilang take it as it comes lah, apa yang datang terima aja. Tapi dari apa yang Hari lakukan dengan beberapa kawan ini kan yang terkait dengan masalah media ini kan. Ini Hari ini termasuk bersubahat ya. Ya artinya membuat media-media cetak ini ya karena era modernisasi bersubahatlah kalian untuk bisa menurunkan apa yang terjadi di media cetak. Nah, ini termasuk dosa juga nih Hari. Ya, ya. Bagaimana Anda mengapakannya? Mencoba menjadikan pahala itu. Bang, mungkin pahala susah, tapi dosa kalau dosa yang indah kan nggak apa-apa Bang. Ya ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Michi, orang tua boleh bercinta kan Michi kan? Nah, ini Bang Chalis, ya. Itulah budaya itu. Seperti generasi Bang Nian sama Bang Isini, mereka itu aktivis jurnalistik, wartawan, tradisional. Dalam arti kata saya sudah lupa kalau dia mau wawancarai orang, wartawan-wartawan Tempo dulu itu harus menggunakan apa catatan apa namanya itu nulis cepat itu steno. Nah itu sudah melekat kondusif di dalam dirinya sebagai produk budaya yang sulit untuk dirubah. Hanya orang-orang tertentu seperti Bang Is ini yang cepat keluar dari situ membangun menyesuaikan diri dunia jurnalistik itu dengan peralatan-peralatan teknologi modern. Sama sering seperti yang saya katakan, saya dosen menulis dengan menggunakan mesin ketik bal-bal. Mesin ketik itu, tak-tuk-tak-tuk-tak-tuk gitu. Tiba-tiba datang komputer gitu. Menyesuaikan diri itu paling sulit loh. Jadi ini Bang Is ini pun saya pikir ya, di dalam tradisi penulisan modern menggunakan teknologi informasi sekarang ini, dia pun masih gaptek sama dengan kita. Tidak semua kita kuasai. Tetapi kalau kita tidak masuk ke dalam, kita akan gaptek selamanya. Dan oleh karena itu, ini kan saya lihat ini Bang Is ini coba menyesuaikan situasi dan kondisi modern dengan masa lalunya. Sehingga ya kelihatan Bang Is ini kalau sepintas anak-anak muda melihat ya tidak gaptek lagi. Ya itulah budaya itu. Nah kita harus concern, kita harus siap. Belum tentu ke depan budaya apa lagi yang akan muncul yang akan merubah budaya kita ini. Itu harus kita siap. Itu saya kira.
Kalau teringat tentang budaya ya, barangkali Bung ya, saya mau ke Irna. Irna, ini merupakan suatu budaya barangkali di Medan ini ataupun apa. Tidak pernah suatu pernikahan itu abadi. Contohnya ya, antara gubernur dengan wakil gubernur. Ya kan gitu, antara wali kota dengan wakil wali kota. Tetap selalu macam seolah-olah kawin paksa ya, di tengah jalan sudah apa. Ini kalau secara psikologi ini, apa yang masalah terjadi ini, Bu? Apakah karena masalah ketua-ketua semua ketua itu atau gimana deh, Kirna? Agak sulit ya menjelaskannya, tapi kalau kita lihat mungkin ada perbedaan karakter ya dari keduanya sehingga tidak match ya. Jadi kayak tadi mungkin ketika seharusnya dia menjadi follower sebagai bawahan misalnya, tetapi dia tetap membawakan ego ketuanya gitu kan. Jadi bentroklah ketika dua ego ketua muncul gitu. Nah beda misalnya katakanlah meskipun kesannya jadi lebih pasif misalnya ya, tetapi biasanya kan peran sebagai wakil itu kan diharapkan lebih pasif ya, tidak terlalu menonjol. Nah sementara kalau dilihat di Medan ini kelihatannya setiap orang itu kan ingin menonjol ya. Sebagai contoh, kalau kita ke undangan gitu kan, bang, kawinan ya, kalau di budaya Jawa yang saya kenal itu seharusnya yang menjadi point of interest itu adalah pengantinnya ya. Jadi pengantinnya lah yang harus tampil hebring, yang berpakaian cerah atau menjadi pusat perhatian. Tetapi kalau kita lihat cara-cara yang ada di sini, kita lihat bahkan tamu-tamunya pun hebring gitu ya. Dari pagar ayunya udah hebring gitu. Jadi tidak kelihatan lagi siapa yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Karena semua orang kelihatannya ingin menjadi pusat perhatian, menjadi tampil gitu. Demikian juga kalau kita lihat misalnya judulnya sih bagus. Kayak karangan-karangan bunga ya. Misalnya turut berduka cita atau selamat dan sukses misalnya. Atau perkawinan, selamat pernikahan misalnya. Nama dari pengantinnya misalnya itu cuman kecil. Yang besar justru adalah nama pemberinya. Jadi siapa sebetulnya yang mau ditonjolkan ya, si pengantin atau orang yang kita mau kasih atau kita sebagai pemberi. Nah kelihatannya, nah inilah ego dari kebanyakan orang yang ingin dia pun selalu ditampilkan. Kalau Michi melihatnya kejiwaan apa ini ya, kalau dari situ kejiwaan ini kan begitu ya. Ya sudah digambarkan oleh Irna tadi itu, kadang-kadang antara seorang pejabat tuh ya, ketua dengan wakil ketua, pemimpin dengan wakil pemimpin. Ini selalu apa? Faktor apa tuh yang pengaruh itu, Michi? Jadi tetap saja pada saat awalnya terjadi kontrak mau bersama-sama, oke-oke saja. Tapi pada saat perjalanan, kelihatan kok dia-dia aja yang muncul. Ada rasa saya juga mampu dong. Saya kok nggak dikasih 50-50 atau 70-30, tapi malah 95% kan kurang jatah saya. Yang seperti-seperti itu, mereka juga mungkin berharap bahwa nanti di suatu saat mereka bahkan punya kemampuan dan akan menunjukkan pada rakyat bahwa saya lebih mampu memimpin. Jadi pada saat periode itu mereka juga harus buka kaki juga nih, biar banyak followernya juga, kan itu yang rata-rata berusaha ditonjolkan. Jadi ya mudah-mudahan tidak sampai tendang-tendangan sampai ke jeruji ya, untuk jadikan yang pertama. Tapi memang selalu ada konflik-konflik, mulai biasanya kalau udah selalu berdekatan pasti ada konflik-konflik, terus mulai deh yang nggak seporsi, nggak dapat jatahnya ya, pecah kongsi akhirnya. Sebenarnya begini Bang Alis, orang salah persepsi dengan wakil. Wakil itu awak karo sikil, bahasa Jawa, awak badan karo kaki, kepala nggak ada katanya. Makanya nggak boleh cerita. Oke Bang, lanjut Bang. Bang Nian, kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh Michi tadi ini, saya melihatkan bahwasannya terjadinya kondisi ini kan karena kita boleh ambil jarak gitu ya, antara yang tua dengan yang muda, atau yang muda sama yang muda, sama-sama egonya itu masih apa. Ada melihatnya kalau kepemimpinan di Sumatera Utara atau Medan itu ada menggambarkan hal yang demikian nggak, Bu? Karena Nian kan yang dianggap tua yang di sini aja, ya, Bu Mara ya, nanti baru kita mau bicara. Ya, jadi kan saya melihatkan begini nih ya. Selalu terjadinya apa perbedaan atau tekong atau itu tuh, ataupun ada ego. Ya, karena di antara mereka ini ada perbedaan-perbedaan umur, perbedaan pemikiran kan gitu.
ada yang tua, ada yang muda. Apakah ini adalah salah satu sumber mereka itu terjadinya pecah kongsi? Kalau menurut saya, Bang Lis, memang apa namanya, mempertemukan dua sosok yang punya latar belakang yang berbeda, latar belakang budaya, pendidikan, dan yang lain-lain juga berbeda, ini memang sulit. Makanya bukan hanya di Medan, di Jawa, di tempat lain pun terjadi itu. Ketidakharmonisan antara bupati dengan wakilnya, antara wali kota dengan wakilnya. Ya. Ini juga yang sebenarnya akan menjadi pemikiran mendagri atau apa, untuk kemudian merubah apa namanya sistem pemilihan kita. Kalau nggak salah pernah saya dengar seperti itu. Supaya tidak lagi ini menjadi sebuah paket, yang artinya kebanyakan adalah bentrok di tengah jalan. Jadi pada saat rekrutmen atau pada saat calon pertama, yang paling penting kan jadi dulu. Nggak penting gitu latar belakang ini cocok atau tidak. Yang penting jadi dulu gitu ya. Nah pada saat jadi, karena populisnya itu elektabilitasnya tinggi, nah setelah jadi di pertengah jalan atau di akhir periode, mereka-mereka ini menjadi pesaing. Karena biasanya akan mencalonkan diri, katakanlah kalau wakil gubernur menjadi gubernur. Nah, di situ pun sudah mulai terjadi ketidaksepahaman di dalam program untuk menjalankan aktivitas, itu satu. Kemudian kedua, itu kan kalau misalnya antara pimpinan dan bawahan itu juga nggak jelas. Kayak si Jaya bilang tadi, job desk-nya mesti jelas, ini bahagianku. Atau Manci bilang tadi, aku cuma dapat 5%. Mesti jelas juga apa. Supaya apa? Penampilan itu kan menentukan juga tentang popularitas seseorang. Kalau dia ingin maju nanti ke depannya. Makanya sering pecah kongsi itu kan mau di akhir periode. Seorang pemimpin, katakanlah seorang pejabat gubernur ataupun wakil gubernur ini kan. Kalau dari pandangan marketing kita ini kan ada sesuatu yang mesti kita jual kan begitu. Jadi gini Bang, menggebu-gebu hebatnya marketing pada calon legislatif atau eksekutif ya. Pilkada. Kenapa? Karena mereka coba menggali, mengekspos kemampuan seseorang. Dan nah pada saat seperti itu, dipikirkan nggak mereka ini cocok nggak nanti pada saat memimpin sebuah daerah gitu loh. Itu nggak, yang paling populis, populer dulu. Itu yang saya maksud tadi. Nah itu kan diterus di pengalamannya bagaimana begini. Akhirnya apa? Pada saat dia menjalankan itu, yang tadi saya bilang, yang tadi Nian juga katakan, latar belakang itu menjadi penting pada saat dia memimpin. Ya kan latar belakang pendidikan, budaya, pengalaman, itu semua jadi penting. Nah, akhirnya senior ini merasa, ah, kau yang ngajarin aku, kau wakil itu adalah bawahan. Ini yang salah. Sebenarnya Bang, ketua dengan wakil itu harus diciptakan satu sinergi efek. Jadi bukan malah berebut. Sinergi efek apa? 1 + 1 = 3 gitu. Kalau ini saya bilang 1 + 1 = 1 karena masing-masing gitu. We'll be right back.